Jadi Nauma kata ibu yang baik. Yang kedua, apa tadi? Hak anak yang ayah kena buat? Eh? Memilih nama yang baik untuk anak. Nama yang baik nombor satu sekali, nama-nama para nabi alaihimussalatu wassalam. Nama tokoh-tokoh yang ada dalam Al-Quran. Nama para sahabat. Tapi bila sebut nama nabi ni, baru dapat cucu, ustaz nak bagi nama apa anak saya, cucu saya ni? Bagilah nama nabi. Nabi apa ustaz? Cuba bagi nama Harun. Allah Harun tuanya nama cucu saya. Dia kata nama cucu dia tua. Dah nama apa? Musa. Allah Musa lagi tua tak? Dapat cucu perempuan. Kita cadangkan ada satu je nama perempuan dalam Quran. Dalam Quran hanya ada satu nama perempuan. Nama apa? Maryam. Nama perempuan satu sahaja dalam Quran, Maryam. Kak, bagilah nama Maryam, baby tu. Allah Maryam, macam nenek orang je ustaz. Ada juga bagi nama Maryam, dah panggil apa? Mary. Mary pula. Nama-nama yang indah. Bila anak-anak ni membesar, nama dia Maryam, dia pun tengok dalam Quran. Lah, ini ada nama Maryam. Oh, ini ketukuhannya. Kata ulama, tafa'ul. Apa dia tafa'ul? Bersempena baik. Tengok nama apa? Luqman. Oh, dalam Quran ada nama Luqman. Cari nama-nama dalam Al-Quran, bagi nama yang baik. Tapi jangan semua nama dalam Quran kita ambil. Nak bagi apa nama anak? Abu Lahab. Tentang-tentang ada dalam Quran. Pilihlah nama tokoh. Nama-nama. Tak nak nama dalam Quran, ada nama para sahabah. Nama sahabat-sahabat Nabi. Ha? Baru ni saya jumpa seorang nama Ukashah. Ukashah. Ada kisah yang menarik. Yang Nabi jamin masuk syurga tanpa hisab di hari akhirat nanti. Ukashah. Kisah Ukashah. Nabi kata ada 70 ribu di kalangan umatku yang akan masuk syurga tanpa hisab. Nabi sebut sifat-sifatnya. Di situ ada seorang anak muda. Wahai Rasulullah, tolong doa saya masuk dalam 70 ribu itu. Rasulullah kata, anta minhum. Kamu di kalangan yang masuk syurga tanpa hisab. Dengar macam tu, yang nombor dua minta pula. Rasulullah, doa untuk saya juga. Rasulullah kata, sabaqaka Ukashah. Ukashah dah mendahului kamu. Dia yang respon kebaikan. Pak tu respon, ya aku jamin dia. Orang nombor dua, tak bolehlah nak jamin. Nanti orang nombor tiga minta pula. Kau penuhilah ciri-ciri tadi. Ukashah. Anak kita membesar-membesarlah membawa nama seorang nama tokoh sahabat yang hebat. Beri nama yang baik. Sekarang ni ada buku panduan. Saya ingat dulu tahun 2004. Apabila Syekh Ahmad Yasin. Siapa Syekh Ahmad Yasin? Yang Palestin, yang lumpuh. Nak ambil air semayang pun orang lain kena tolong ambil wuduk. Tangannya tak boleh nak angkat. Tapi digeruni oleh tentera-tentera Yahudi. Syekh Ahmad Yasin, tokoh yang hebat. Ungkap ucapan-ucapan dia menjadi azimat anak-anak muda Palestin. Antara ungkapan Syekh Ahmad Yasin yang masyhur, dia kata, "Idza kana al-jihad min ajli al-Qur'an irhabiyyun wa idza kana al-qital min ajli al-Aqsa irhabiyyun wa takhrib, falyashhadu al-'alam bi annana irhabiyyun." Lumpuh. Syekh Ahmad Yasin kata, sekiranya berjihad mempertahankan Masjidil Aqsa dianggap sebagai teroris, sekiranya berperang berjihad demi Al-Quran dianggap pengganas, maka wahai seluruh alam, bersaksilah bahawa memang kami pengganas. Dah senang sangat. Orang duduk tujuh. Penganah-penganah. Dia kata, ha, kalau jihad nak tahan Masjid Aqsa ni dikira pengganah, ayah kami pengganah. Itu ungkapan-ungkapan dia yang anak muda. Apabila Syekh Ahmad Yasin gugur syahid, lepas semayang subuh, keluar dari masjid, kena tembak dengan helikopter, tuan-tuan. Dengan helikopter. Kena tembak dengan helikopter.
jasadnya tak hancur, wajahnya lengkap, tubuhnya yang halus kecil tu kena tembak dengan peluru helikopter. Peluru helikopter ni besar mikrofon ni seketul. Subhanallah. Gugur syahid dia hari tu. Seminggu pertama baby-baby yang lahir di diberi nama Ahmad Yasin. Sekarang 2014, dia kena tembak 2004. Ramai anak-anak yang umur 10 tahun sekarang ni membawa nama Ahmad Yasin. Ini dia supaya nak ambil semangat. Nak ambil semangat, nak ambil semangat. Ustaz, saya nak ambil semangat juga. Anak saya ni nak beri nama sempena nama pemain bola, boleh tak? Nak beri nama sempena pemenang Maharaja Lawak. Cari tokoh-tokoh yang hebat, ada sebut dalam Quran, tokoh-tokoh yang terbukti ketokohannya mati dalam keadaan istiqamah kerana agama. Ya, guna nama ulama, guna nama sahabah. Dah ustaz, dah saya, kita ni tak berapa tahu nama sahabat macam mana. Beri nama yang mempunyai makna yang baik. Cari nama, kalau tak ada nama sahabat pun, nama-nama yang baik. Ada orang kita, ramai orang Melayu kita, dia ada nama Din kat ujung. Din. Saifuddin. Saif pedang. Saifuddin. Din maknanya apa? Agama. Kalau Saifuddin, pedang agama. Taj. Tajuddin. Taj maknanya mahkota. Tajuddin maknanya mahkota perit. Mahkota perit. Mahkota agama. Khair. Khair. Sebaik-baik. Khairuddin. Sebaik-baik agama. Muhyi. Muhyi. Orang yang menghidupkan. Muhyiddin. Orang yang menghidupkan agama. Din. Din maknanya agama. My Din. Ha? Itu barang murah. Qamaruddin. Bulan. Nuruddin. Cahaya agama. Nama yang ada makna yang baik. Ha, bagi nama. Tanya, rujuk. Dan sunat kita isytihar nama anak pada hari yang ketujuh. Ini hak anak. Innakum satud'auna yawmal qiyamah bi asma'ikum. Kamu akan dipanggil pada hari kiamat nanti dengan nama-nama kamu. Jangan hari akhirat nanti anak-anak kita marah pada ayah. Apa ayah bagi nama aku pelik sangat ni.